via trivia atas lo pada propose na lo bang American Freak Grabs Pion Game Factor. Oke, beralih di part 4 di Journey of Painting Stars Even Griseo. Oke, dan berempat setelah keluar dari portal aneh itu, tiba-tiba kita berempat menemukan gubuknya penyihir. Yuk kita lihat ya. Oke, 1.7. 1.7 aja deh nyebutnya. Tank dapat menyerap damage tuh. Oh, support. Mana tank? Oh, tank itu yang gambar defense. Oke. Berarti Piper ini di sini. Ini jadi support ya. Let's go. Serang. Aduh, udah yang itu lagi. Oke. Dua lagi. Tiga. Empat si Kalen. Lima Piper. Raven. Serang Raven-nya tuh. Pengawalnya pengen mati itu. Aduh, Raven-nya udah di situ. Island of Death. The Fairy Tail terbuka. Huh? Apa? Fairy Tail Captors? Oh! Okay, ini yang baru. Ntar dulu lah, Aijan. Oke. Lanjutkan. 1.8. Ganti dulu. High Wagon apa Shepherd? High Wagon aja deh. Berarti tank depan ya. Udah gini aja berarti. Let's go. Serang. Pengawalnya ulti duluan sih. Alah, pengawalnya mati deh. Ya, dua mati itu. Oke, ini udah mulai agak susah nih. Apa ini? Palete. Palete tak palet lah gitu. Satu lagi ya. Apa ini dilanjutkan? Quantum berarti di sini enggak ada imaginary. Raven ya, imaginary ya.
upgrade. Oh, Revo-nya tipe PS ya? Oh, enggak apa-apa lah. Kalian tipe bio. Ini enggak ada tipe sama sekali. Ya udah enggak apa-apa. Upgrade level 2 aja dulu lah. Atau yang ini sampai 4. Raven juga. Ambil dia. Oh. Tahan dulu. Gak ada ya. Let's go. Cuma 3 kuantum berarti. Ih, yang pitingnya langsung ini bulu. Tanknya langsung mati tuh. Naito-san no yu tori. Mada make o mitomeru toki janai. Tanknya langsung mati. Wah, udah. Pengawalnya mati deh. Raven diserang udah itu. Ulti mati. Kalah deh. Kalen. Masih bisa lah. Oke, selesai. Untungnya Glittering Secret. Teknik rahasia apa lagi Aizan? Pelajari. Oh, buat si ini. Teknik rahasia, ya udah pelajarin lah. SP, oke. Yo, upgrade. Attack-nya sampai 100 aja deh. Biar enak gitu. Hutan terpencilnya yang 10 dulu. Masih ini lagi berarti. Ya, bentar. Bisa tah? Ada bio ini, itu ganti aja deh. Nggak bisa ganti. Ininya bio tanknya. Udah lah, nggak ada lagi. Let's go. Aduh, kenapa macet lagi? Rendering, belum di renderingnya. Aduh, itu kayaknya kuantum deh. Ini si pengawalnya mana serang si Dio dong. Dua ulti lagi. Satu ya, yang ini musuh. Diserang ini nih, woi. Satu. Ya, tanknya mati udah. Mada make o mitomeru toki janai. Oke, selesai. Gak ada. 11 kuantum lagi. Gak ada terjadi. Ya di ini, aduh, satunya dikeroyok itu si tanknya tuh. Pengawalnya jangan serang sendiri. Dua kali. Tanknya mati dong. Ini si crab-nya, woi. Crab-nya itu belakangnya Kalen sama si Piper. Malah mati lagi. Kalennya udah serang dong. Ya ampun. Mati lagi si Piper. Aduh, kalennya mati deh.
tinggal Raven. Waduh, dia ulti, untung. Untung aja. Toko penukaran apa sih, Aichan? Oh, ininya buat apa, upgrade gitu ya? Oh, kartu. Oke, satu aja deh. Satu lagi. Blue Horse. Quantum ya. Bentar dulu. Berarti kita siapin ini dulu. Quantumnya taruh di... Ini apa ini? Kok beda banget? Quantumnya. Ini tipe apa ini ya? Maksudnya apa? Role-nya tuh jadi dia apa? Oh, assassin. Oke, berarti taruh di ini ya. Nomor berapa itu? Nomor 2 berarti. Ya, assassin. Oh, enggak bisa. Wah, 2 berarti. Aduh. Oh, si Raven dihitungnya 2. Nah, udahlah, Raven kan berarti ini apa? Tipe damage, cuma ini PS ya. Janganlah. Berarti ini yang belakang enggak ada. Upgrade dulu sih ini. Teknik rahasia. Buka SP. Buka lagi Piper. Kalen. Total damage reduction. Tank. Shepherd. Elemental. Shepherd ya ini. Yang di ini. Oke, konfirmasi. Let's go. Penyihir. Penyihir yang pernah disebut-sebut waktu kita di desa. Oh, ada dialog di sini. Gawat. Kita kena jebakan si penyihir. Kita dibawa ke gubuknya. Dia pasti akan menyihir kita, mengubah kita jadi seperti orang-orang yang kehilangan akal sehat itu. Tunggu, apalagi kalau begitu, ayo cepat kita kabur. Selain kita, di sini tidak ada orang lain lagi. Aku tidak merasakan keberadaan orang lain, Tuan Putri. Kalian tunggu di sini, aku akan memeriksa ke dalam. Kesatria berjalan menuju gubuk penyihir, tak lama kemudian dia keluar. Tidak perlu khawatir, tidak ada orang di dalam. Untung saja penyihirnya tidak di sini. Ayo kita pergi sebelum dia kembali. Aku juga mau periksa ke dalam. Macam-macam aja kita digiri Seoni. Hei, kamu tidak dengar omonganku ya? Tuan Putri, kepala desa ada benarnya. Duh, sama sekali tidak bisa dinasehati. Ya namanya juga ada kecil. Tidak ada pilihan lain di situasi seperti ini. Tidak aman juga kalau ada di luar. Ayo kita ikut ke dalam saja. Ikutan. Tunggu dulu. Kamu jangan tarik aku. Mereka berempat akhirnya masuk ke gubuk penyihir itu. Di dalamnya hanya ada perabot yang sederhana. Terlihat jelas yang ada penghuni tempat itu. Di atas salah satu meja, ada sebuah bola kristal yang menarik perhatian. Gua tahu event ini Rosemary. Udahlah, jangan bahas tentang event yang masa lalu dah. Ini event yang sekarang. Di atas ini ada aroma cat. Pelukis cilik berkata sambil menunjuk ke arah bola kristal. Warna apa ini? Warna Depiker.
The Picture ya. Pelukis cilik mengangguk dan menyentuh bola kristal dengan kuasnya. Satu persatu, spektrum warna keluar dari bola kristal tersebut. Ini sebuah lukisan. Bola kristal itu perlahan-lahan menampilkan sebuah lukisan yang utuh. Lukisan danau di tengah hutan ini adalah... Siapa ini? Hah? Ya, ini pasti adalah lukisan The Picture. Kakak? Hah? Lukisan The Picture? Kakaknya Flora? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan kepala desa? Lukisan ini, yang melukis lukisan ini sepertinya adalah... Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari luar gubuk. Ayo silakan. Ada yang datang. Sepertinya jumlahnya sangat banyak. Ternyata para penduduk desa yang jadi gila itu. Kepala desa, jangan mengong. Cepat bersembunyi di belakangku dan Kak Kesatria. Oh, baik. Ya, dari ketahuan. Selang. Oke, ini assassin langsung rusuh aja tuh kan sama si pengawal. Kalen, oke, kalennya mana? Kepinting sama si tank, oke, Piper. Si suling. Malah dia nabrak Piper dong. Si kepitingnya itu. Mati si siapa itu? Si Quantumnya ya. Piper serang belakang, ya ampun, ngapain aja di depan deh. Pipernya mati deh. Serang di belakang sih. Diserang di belakang ya mati, tinggal Kalen deh. Aduh, Kalennya juga mati nih. Mati. Gagal. Iya, dia ulti dan mati. Gagal, salah ini taktik. Salah taktik ya tadi ya. Ini PSC bionya nih. Ada ini si Piper. Piper terus Kalen. Tanknya gak ada lagi. Si Quantumnya tuh lupa di upgrade. Sama si Kalen. Udah, Kalennya level 7 deh. Serang lagi. Let's go. Piper langsung diserang dong. Ini dua yang itu juga, pengawal sama si Quantum. Kenapa nggak lawan Quantum sama Quantum sih? Si kudanya tuh aneh-aneh aja sih ini Piper lagi. Waduh, tiga ulti. Yang kudanya mati. Tapi dia lagi ulti. Oke. Oh, nice one. Haha. Kayak cukupin dulu deh. Part 4 selesai. Berarti yang udah digubuk itu udah dikalahin ya. Ya, tiba-tiba muncul sih. Oke. Part 4 selesai, next part 5 kita lanjutkan lagi ya setelah digubuk penyihir itu sudah di ini ya. Apa yang datangnya udah dikalahin. Kita perjalanan selanjutnya di next video aja deh. Ya udah. Baik, sampai sini dulu. Daspidania. Welcome.